menjelaskannya secara lebih mendalam. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Dan sebelumnya maafkanlah mic murahan yang masih setia Mbah gunakan. Di awal film, kita diperlihatkan sosok Barry Allen atau The Flash yang mampir ke sebuah kedai sebelum dirinya berangkat ke kantor. Selagi menunggu pesanannya, Barry mendapatkan telepon dari Alfred yang memberitahu bahwa rumah sakit Gotham sedang dalam kondisi darurat akibat serangan teroris. Awalnya Barry enggan memenuhi panggilan itu karena ia sudah terlambat bekerja. Namun Alfred menjelaskan bahwa Batman dan Superman sedang sibuk saat itu. Sedangkan Wonder Woman entah di mana tak mengangkat teleponnya. Alhasil Barry pun tak punya pilihan. Ia bergegas secepat kilat ke kota Gotham untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di rumah sakit. Thank you. You seem very nice also. Dashing you into Mr. Wayne. No, please don't. I need you here now, Barry. Yes, I'm coming.